Mampus. Ngapain kau, Dek? Samret, Tom. Ya elah, gua kira bakalan ke sini. Oh, nah, halo. Aduh, mau jadi jagoan lo. Gila, rame banget, Cok. Widih. Dulu samret, Tom. Ini pada pakai launcher. Mampus. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, aku saranin kalian lebih pentingkan aja sholat yang 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya daripada harus nonton video ini. Jangan jadi penyebab video ini kalian jadi lalai terhadap kewajiban-kewajiban kalian. Do you understand? Semoga kalian paham. Let's go. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan gue Jin Gaming, The Game Fire Battleground lagi. Oke guys, balik lagi bersama gua di sini. Seperti biasa kita bakalan solo versus squad lagi nih. Ini aku bakalan nge-review sentral headshot lagi kan. Kita turun di mana ya? Factory, let's go. Ada Blue John lagi. Ih, demen banget. Biasanya sih rame kalau deket circle pesawatnya gitu kan. Bukan, gua bilang apa, rame banget, gila. Ini ada yang satu squad juga ya. Satu squad. Kok jadi satu sih? Ya elah, kayaknya yang tadi itu pada turunnya di Pocino kan, terus masuk ke pemindai gua. Astaga, gak apa-apa lah, kita bertemu dengan player yang solo squad juga sama di sini. Sabar. Santuy aja ini. Gua paling demen turun di Blue Zone itu kan, apa ya, gampang dapat shotgun duanya. Untuk sekarang-sekarang sih susah banget kan dapat shotgun duanya. Oh, nih. Berantem yuk. Oke, kita baku hantam, ayo. Baku hantam. Oh, ini. Idi, mampus lu. Ayo panik. Ih, shotgun 2. Dia baru turun langsung dapat shotgun 2. Untung gua kalau dia aku ngeras kan pasti bakalan mati. Dia soalnya langsung pegang shotgun 2, Cok. Idi langsung nge-like. Ya elah, gak ada orang lagi di sini. Ada orang, ada orang. Ada step, Cok. Nah, shotgun 2 lagi tuh kan. Gua bilang apa? Di Blue Zone mudah banget. Oh, ini nih. Mampus. Ngapain kau, Dek? Ini kayaknya yang dari Pocinok ini. Soalnya kan tadi cuma satu orang di sininya. Nah. Gila, tadi rame banget. Aduh, ada yang kabur lagi. Ayo, ditinggalin. Ini jauh banget keluarnya. Gak mati, astaga. Nggak mampus lu. Musuhnya langsung ada step lagi, Cok. Di mana sih? Mana gua tahu. Wah, di atas ini kayaknya. Sabar guys, sabar. Di atas sih, ya fix. Sabar. Takut diri pep ini. Tadi satu lagi kabur ya temannya ya. Iya sih, ini di atas kayaknya. Oh, masih ada. Sabar. Kita pakai emper aja lah. Yuk, kita langsung, kita tinggalin aja lah, males yang di atas mah itu. Kita kalau ke atas udah langsung ini, cu, udah langsung nungguin. Wih, ada yang ngidupin baru aja ini. Baru aja main ini langsung ada yang ngidupin. Sabar guys. Aduh, nyangkut lagi. Aduh, gak ada glual, kita cobain nih di sini. Biasanya sih di sini juga ada glualnya gitu kan. Cuma dapat 300 langsung tuh kan bisa dapat ini. Kita sisain buat beli hitlist lah, yuk. Biar gak capek kan nyari musuhnya. Mana sih ini Pocinok? Tadi rame ya di sini ya, tapi kok gak ada loot box lootboxnya juga sih. Pada turun di mana sih, aneh banget ini. Ini nih ada nih loot boxnya nih. Ada orang guys di sini guys. Nungguin di situ lagi ngapain? Gua kira bakalan nungguin di tangga ini. Halo bro. Ini si botak. Jadi cepet juga ya rebel glualnya. Kosong. Aduh, gua kira bakalan kesini sih. Mana sih? Masih di situ. Bye, have a great day. Dia kabur. Ngapain kabur sih si botak ini? Mana? Ya elah. Sabar. Di mana sih? Yah, kabur. Ini musuhnya tinggal 16 ya. Waduh. Kita baru kill 3 ini, belum nemu yang satu squad full kan. Mana sih? Ini nih. Sabar dulu botak. Ini Skyler. Sabar. Kabur. Sabar.
Ih, ngeselin banget ini si Batak ini. Mana sih? Ih. Tadi kabur, sekarang ngeras. Yaelah, ya. Oke. Jago ini, jago. Sampai Tom. Yaelah, gua kira bakalan ke sini. Nah, halo. Ayo, ih. Dia gluolnya banyak kok. Tapi gua lihat sih dari tadi gak pasang gluol ya. Ya elah, musuhnya tinggal dikit lagi. Yo, gas. Meluncur. Aduh, kalau ini Buya sih bakalan langsung main lagi sih. Ini soalnya 8 lagi nih musuhnya ini. Kayak bakalan kurang banget itu kan musuhnya. Kagak bakalan langsung nemu 8 lagi. Ini ada orang ini tuh kan. Mana sih? Oh, ini. Halo guys. Ayo, udah nungguin. Udah kepencet. Ayo, panik lu. Ngapain diem? Nah. Waduh, gua kira dia gak punya gua loh. Kalian kalau duel itu kan apa ya? Jangan split duel. Kalau split duel kalian bakalan mati, nanti duelnya diambil kan. Tadi kayak yang tadi itu playernya. Aku sih apa ya? Kalau ada duel banyak, ada orang lagi. Ya elah. Kalian kalau duel kan apa ya? Enggak mati-mati musuhnya terus, atau kalian tembakannya miss, kalian langsung pasang duel aja, jangan pelit. Nanti kalian kalau pelit kan jadi mati terus diambil duelnya. Gitu kan. Oh, ini apa nih isinya nih? Kita masuk ke gameplay kedua ya. Aduh. Mau jadi jagoan lo. Gila, rame banget kok. Ini. Sabar guys. Oh, dia belum punya senjata ya. Oh, ini. Nope. Ya elah. Oh, ini. Ih, gak mati. Sekerat banget itu, cok. Dia belum dapat senjata sih kayaknya. Oh, ini. Ngapain? Wah, di-repep. Gas aja lah. Dia soalnya belum dapat senjata sih. Tadi satu orang lagi ke kiri nih. Mana ini? Malo, ngapain? Jangan di-repep. Ini ada lagi ya, satu lagi nih di sini nih. Dia juga sama kayaknya belum pegang senjata ini. Mana sih? Kok gak ada? Mana gue tahu? Ya elah, gua kira ada, cok. Tadi di sini ada 3 orang sih. Nah, ke sini satu. Satunya lagi tadi kemana ya? Apa ke kiri tadi? Yalah, yuk. Ih, shotgun 2. Gila, tuh kan. Gue suka banget kalau turun di apa ya? Turun di Blue Zone itu gampang banget dapat shotgun 2-nya. Kan sekarang sih di Alpha udah tidak ada shotgun 2-nya gitu. Ini ada orang nih di sini nih. Ayo. Ngapain? Sabar, emotin dulu. Ini satu lagi ya musuhnya ya. Kan tadi aku lihat sih cuma ada satu squad yang turun di sini. Satu lagi pasti udah langsung hidupin lah. Langsung auto kabur ya, ditinggalin temennya yang kenok-kenok ini. Ada orang lagi. Wah, pendatang baru ini kayaknya. Mana sih? Oh, ini. Sabar guys. Meluncur. Ih. Oh, pakai loncer. Aduh. Gas aja. Oh, pakai apa sih? Iya, pemberaniannya. Ngapain kabur, gua kejar lu. Sampai Tom. Ih, pada pakai loncer. Sabar guys. Mampus. Ayo lu. Ada lagi, sabar. Ini kita kok mudah banget ya dapatin headshot tadi. Sombong amat. Sabar, ayo. Ngapain lompat-lompat kau? Ayo. Aduh. Aduh, gak kena lagi. Nah, satu lagi, ayo. Kabur lagi kah ini satu lagi? Auto kabur sih ini satu lagi nih. Sekarang sih meta-metanya kayak gini ya. Kalau udah knock 3 atau knock 2, itu yang sisanya sih auto kabur, langsung hidupin temennya gitu kan. Udah kayak ML aja sekarang. Dia pakai wood picker kayak. Tuh kan udah gak ada lagi di sini, tapi gak apa-apa lah, kita udah dapat kill 5 lumayan. Udah dapat apa ya? 2 squad juga kan. Takutnya kalian apa ya?
gua bilangnya main solo versus squad tapi nggak nemu yang full squad itu kan. Sekarang kita udah kebuktian itu kan, nemu yang dua squad tadi. Yuk, let's go lah. Kita udah dapat shotgun 2 ini. Ada yang hidupin lagi. Sabar. Ini lumayan kan ada. Ini nih, gimana ya? Kita cobain nih, semoga aja ini ada orang. Here we go. Mana sih? Ada, ada orang. Bapak, teman-teman. Gila, pada ngapain ini? Ya bang. Sabar guys. Ya elah yang kenok. Oh ini ada lagi, sabar. Aduh. Aduh gara gua lagi. Wow, ngeras. Hello guys. Ngapain? Oh ini beda squad ya. Masih ada di situ sih. Depan sini nih. Depan sini tadi ada orang. Oh ini nih. Mau kabur kemana? Aduh gak, headshot burik banget ya. Wah kalau pakai sukup itu susah banget ya untuk mendapatkan headshotnya. Kagak tahu harus pakai apa ya. Kan itu ada ya yang skill untuk apa ya, untuk biar aimnya bagus ketika pakai sukup. Skill apa ya, lupa gua. Tolong. Kita beli apa, beli hitis lah. Ya. Oh ini nih, depan sini nih. Semoga aja kita buyah ya. Ini musuhnya aja gua masih banyak ini. Bisa lah kill 30. Berantem yuk. Ayo. Mana sih ini musuhnya? Astaga, menjauh mulu ini, heran banget nih. Oh, ada orang nih. Tolong. Gua kira orang, astaga. Oh, ini musuhnya nih. Oh, pakai motor ya. Ya elah shotgun charger. Astaga, ih. Elah. Idi ngemotin. Gak apa-apa lah. Ini maaf ya, kita langsung aja bukalah untuk sentas headshot kali ini. Ya yalah, gua kira bakalan buyah kan, tadi musuhnya juga masih banyak gitu. Astaga. Gak apa-apa lah, yuk let's go, kita main lagi lah.